Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Widi Music Pile. Dan di edisi kali ini, gue akan mencoba mereview album Smash dari The Offspring. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, gue harap kalian subscribe channel ini dulu ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Oke? A few moments later. Oke guys, album Smash ini merupakan album ketiga dari The Offspring ya guys. Album ini dirilis pada tahun 1994 melalui label Epitaph Records. Album ini diproduseri oleh Tom Wilson. Album ini berisikan 14 track lagu ya guys, dengan 3 lagu dijadikan single utama. Yang pertama itu Come Out and Play, yang kedua Self Esteem, dan yang ketiga Gotta Get Away. Album ini dulu tanpa disangka-sangka meledak di pasaran ya guys, karena mampu terjual hingga mencapai angka 11 juta kopi di seluruh dunia, yang dimana menjadikan album ini sebagai album terlaris yang pernah dirilis oleh label independen, yang dimana membuat Brad Gurewitz selaku pemilik label Epitaph Records sempat kewalahan ya guys, karena harus memproduksi album ini lebih banyak lagi. Album ini sendiri juga mendapatkan predikat gold dan juga platinum. Oke guys, kita buka ya isinya seperti apa. Jadi seperti ini guys bentuk kasetnya. Di sini juga ada judul-judul lagunya ya guys di casing kasetnya. Produksi dan kopi tahun 1994, Epitaph Records. Dan ini cover albumnya. Di bagian belakangnya ada daftar lagunya ya guys, side pertama dan side kedua. Dan ini cover depannya, gambar ini ya guys, tengkorak gitu. Dan ini cover bagian dalamnya. Di sini ada nama-nama personil The Offspring ya guys. Jadi The Offspring itu ada Ron Welty di drums, Dexter Holland di vokal dan gitar, Greg Kay di bass, dan Noodles gitar. Dan ini ada bagian ucapan terima kasih ya guys. Di sini tertulis ada nama band Pennywise ya guys. Ada NoFX, ada The Lunatics, ada Rick DeFoo yang biasa dikenal sebagai manajer Blink 182 ya guys. Juga ada terima kasih sama majalah Tracer. Ada Morrow Snowboard. Ada clothing line Volcom. Ada Quicksilver juga. Dan di sini juga tertulis terima kasih sama band The Digits ya guys. Yang dimana di album ini The Offspring mengcover lagu mereka ya guys, yang berjudul Killboy Powerhead. Nah ini bagian kreditnya. Mungkin bisa kalian baca sendiri ya guys. Dan di dalamnya juga ada lirik-lirik lagunya ya guys. Dan ada foto-foto personil The Offspring. Oke guys, jadi di lagu pertama itu ada Time to Relax ya guys. Sebenarnya ini bukan lagu ya guys, hanya sekedar opening aja dari narasi orang yang berbicara. Terus lagu berikutnya ada Come Out and Play.
single pertama di album ini ya guys, dan ada video klipnya juga. Salah satu lagu yang cukup populer dari The Offspring ya guys, dengan alunan melodi gitarnya yang bernuansa Arabik. Lagu berikutnya ada Self Esteem, single kedua di album ini ya guys, dan ada video klipnya juga. Selain bergenre punk rock, lagu ini juga ada nuansa grunge-nya ya guys. Lagu berikutnya ada It'll Be a Long Time. Lagu ini temponya cepat ya guys, ala-ala musik skate punk dan melodic punk gitu. Terus lagu berikutnya ada Gotta Get Away, single ketiga di album ini ya guys, dan ada video klipnya juga. Nah, video klipnya itu yang buat si Samuel Bayer ya guys, yang pernah juga bikin video klip Smells Like Teen Spirit dari Nirvana. Terus lagu berikutnya ada Genocide, dan lagu berikutnya ada Not The One. Masuk ke side 2, ada lagu Nitro, Youth Energy. Nah, nama Nitro ini menjadi nama record labelnya Dexter Holland dan Greg Kay guys. Lagu berikutnya ada Bad Habit, salah satu lagu favorit gue juga nih guys di album ini. Lagu ini juga biasa sebagai lagu pembukaan di konsernya The Offspring ya guys, di era album Smash ini. Terus ada lagu Something to Believe In. Terus ada lagu Killboy Powerhead. Lagu ini merupakan lagu cover ya guys dari band The Digits. Terus ada lagu What Happened to You. Nah, lagu ini iramanya beda ya guys dengan lagu-lagu yang lain di album ini. Lagu ini temponya seperti ska punk gitu. Terus ada lagu Solon. Lagu ini juga temponya cepat ya guys, seperti skate punk, melodic punk gitu. Dan di lagu terakhir ada Smash. Nah, setelah lagu terakhir ini guys, ada dua lagu hidden track ya guys, tapi hanya berupa instrumental aja. Nah, yang instrumental yang pertama itu nanti pada akhirnya menjadi opening lagu Change the World di album berikutnya The Offspring, Ixnay on the Hombre. Dan instrumental yang kedua itu melodi gitar nuansa Arabik yang seperti di lagu Come Out and Play ya guys. Oke guys, sekian dulu ya edisi review kali ini. Kurang lebih review yang gue sampaikan tolong dimaafkan ya guys. Dan menurut kalian, album Smash dari The Offspring ini dari 1 sampai 10 kalian beri nilai berapa guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke guys, see you on the next video. Dah.